Halo semuanya, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Semuanya baik-baik saja? Pada masih ingat gak sih yang lagi ngomong nih siapa? Atau udah lupa atau belum kenal? Oke, yang pagi belum kenal sama yang lupa, saya perkenalkan diri dulu, introduce myself first ya. Nama saya Kelly. Biasanya di Kids Club itu pada manggil saya Cici ya, bukan manggil Miss ya. Jadi yang gak kenal boleh manggil saya Cici ya, Kelly. Oke? Dulu sering sekali ngajar di Kids Club, sering sharing di Kids Club. Tapi karena saya pergi luar negeri untuk belajar, pergi ke Taiwan tepatnya untuk belajar, maka sudah lama sekali gak pergi ke AGF untuk bergereja dan juga untuk ngajar di Kids Club. Saya sangat rindu adik-adik yang di AGF, yang ada di Kids Club, benar-benar rindu banget. Jadi, karena beberapa bulan ini pakai online church, gereja kita jadi online church, jadi saya kembali lagi bisa mengajar. Jadi, sebelum saya masuk ke materi saya hari ini, mungkin saya bawa adik-adik jalan-jalan dulu. Gimana adik-adik, seru atau biasa saja? Jujur, kadang saya merasa sangat senang, sangat happy bisa belajar di sini, tapi lebih seringnya tuh sedih, pengen pulang, pengen balik Medan. Tapi hari ini Cici akan sharing tentang berterima kasih. Oke adik-adik, jadi hari ini saya akan ngomong tentang berterima kasih yang seperti saya bilang tadi. Oke, kita akan lihat dari cerita Alkitab sekarang, yaitu dari sebuah kisah Tuhan sewaktu dia mengunjungi sebuah kampung. Jadi di kampung itu ada 10 orang yang menghampiri dia. Kesepuluh orang itu punya sakit yang bernama kusta. Jadi penyakit kusta ini bisa menular ke orang-orang. Maka orang-orang di kampung ini selalu menjauhi mereka, selalu menyingkirkan mereka dari kampung mereka. Oke, begitu Yesus lewat, orang menghampiri Yesus. Mereka gak dekat ya adik-adik, mereka masih jauh dan mereka berteriak, Yesus Tuhan kasihanilah kami. Dan para rasul-rasul yang di samping Yesus waktu itu mengusir mereka. Tetapi Yesus ngomong sama mereka, pergilah ke imam-imam, suruh mereka ngecek badan kalian. Jadi mereka ke 10 orang itu pergilah cari imam-imam itu. Dan on the way, dalam perjalanan mereka untuk mencari imam-imam itu, mereka ke 10 orang itu semuanya sembuh adik-adik. Tuhan menyembuhkan mereka dari penyakit mereka. Tetapi cuma ada satu aja orang yang datang untuk ngomong thank you sama Tuhan. Nah, adik-adik tahu kalau Cici juga kadang merasa begitu. Sering sekali kita misalnya berdoa, Tuhan saya mau ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong. Saya mau ini, saya mau mama saya gini, saya mau nilai saya begini. Tapi sewaktu kita mendapatkan itu, kita jarang sekali ngomong thank you Tuhan buat ini, buat ini, buat itu, ya kan? Kadang Cici juga kayak gitu. Padahal sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita syukuri. Contohnya kalian sekarang lagi nonton online church, berarti kalian tuh ada gadget, ada tablet misalnya, atau dari handphone mama, papa. Berarti mama, papa sangat sayang kepada adik-adik semua. Atau contoh yang lain, mungkin tadi kalian makan nasi goreng, itu bisa menjadi suatu hal yang disyukuri adik-adik. Makanya sekarang Cici mau kalian setiap hari itu tulis 3 barang, ngomong 3 barang ke Tuhan, doa. Terima kasih Tuhan, saya sudah diberi kesehatan. Terserah, setiap hari itu bisa beda-beda. Mungkin adik-adik bisa ngomong, terima kasih Tuhan,
tadi hujan, jadi saya nampak pelangi. Ya, saya tahu Medan sekarang sering banget hujan, sering banget ada pelangi. Atau enggak, terima kasih Tuhan, Mama tadi masak ini. Banyak sekali hal yang bisa kita syukuri adik-adik. Seperti tadi ada 10 orang yang kena kusta itu. Kita sekarang tuh happy, healthy. Saya tahu kalau kondisi adik-adik sekarang itu semua sehat-sehat. Jadi kita harus bersyukur tentang itu juga. Nah, okay. Jadi setelah ini Cici akan mengajak teman-teman Cici untuk ngomong beberapa hal yang mereka ngerasa mereka harus syukuri hari ini. Okay? Jadi saya mau adik-adik lihat itu sebagai contoh dan praktekannya dalam setiap hari. Then what are you grateful for? You! Okay, Ko Jordan. Ko Jordan hari ini bersyukur tentang apa dong? Karena hari ini sehat walafiat. Koyere. Karena hari ini suka ketawa. Oke. Karena hari Andre. Ini masih bisa hidup. Oke, mantap. Maureen. Karena hari ini masih dapat kecukupan. Siap. Nah, gue mau itu loh. Bersyukur hari ini masih bisa mengikuti ulangan dengan lancar. Oke. Bersyukur karena hari ini masih bisa senang. Oke. Bersyukur karena hari ini masih berjalan. Bersyukur karena hari ini walaupun hujan masih bisa masuk kelas. Bersyukur masih bisa makan enak. Iya, bersyukur karena diberi makan dan juga teman kayak. Oke, jadi itu ada beberapa teman-teman Cici yang saya tanyain apa sih yang mereka syukuri hari ini. Banyak sekali yang bisa kita syukuri sebenarnya adik-adik ya. Jadi Cici mau kalian setiap hari nanya diri kalian sendiri, apa sih yang saya syukuri, dan bersyukurlah kepada Tuhan. Ngomong sama Tuhan, thank you buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Sangat gampang, sangat simple. Jadi saya pengen adik-adik setiap hari ya, setiap hari harus ngomong thank you. Oke, itu saja dari Cici hari ini. Thank you for watching. Have a great day, have a great Sunday. Thank you udah dengerin. Dan semoga adik-adik semua bisa mensyukuri little things dan big things yang Tuhan kerjakan dalam hidup adik-adik. Don't forget to say thank you to God, to Mommy, to Daddy, to Cece, to Coco at home. Semoga ada kesempatan lain kali lagi untuk Cece sharing di Kids Club lewat online chat ini. Okay? Bye-bye!